Kami mohon untuk bisa menempatkan diri di tempat yang telah disiapkan, yaitu wali nikah Bapak Mariudin Sarjana Ekonomi. Mohon berkenan menempatkan diri di tempat yang telah kita siapkan. Monggo Bapak Mariudin. Kemudian untuk petugas saksi nikah dari kedua keluarga, yang pertama mohon dengan hormat Bapak Iwan Suhendra dan Bapak Agung Setia untuk bisa menempatkan diri di kursi yang ada di majelis akad nikah. Demikian juga untuk Kori Bapak Nur Kolis untuk bisa segera menempatkan diri di kursi yang telah kita siapkan. Dan acara akad nikah pada pagi yang berbahagia ini nantinya akan dipimpin oleh petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari Kota Semarang, yaitu beliau terhormat Bapak Khairuddin Supri. Kami persilakan untuk bisa menuju ke tempat yang tersedia. Hadirin yang kami hormati, peristiwa yang sangat penting, sakral, bersejarah, dan sangat mulia, yaitu acara pernikahan dari yang berbahagia, Ananda Emeralda Pasha Rahmadiani Sarjana Hukum dan Ananda David Nur Maulana Sarjana Hukum, sebentar lagi akan sama-sama kita ikuti dan saksikan. Yang pertama nanti akan kita mulai dengan pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran, penyerahan mahar, khutbah nikah, ijab kabul, kemudian pembacaan doa nikah, dilanjutkan dengan hadirnya mempelai wanita di tengah-tengah kita, penandatanganan dokumen nikah, dan yang terakhir adalah penyerahan surat nikah. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita awali acara pernikahan kedua calon mempelai dengan membaca Ummul Quran Bibarokatil Suratul Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang kurang lebih artinya seperti ini. Ketika ayat suci Al-Quran dibacakan, dengarkan dan perhatikanlah dengan seksama, maka Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Mengawali acara nikah, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan